Pemerintah resmi melonggarkan aturan perjalanan domestik dengan tidak perlu menunjukkan hasil negatif antigen dan PCR. Namun pihak stasiun Pasar Senen masih menunggu surat edaran Kemenhub. Aktivitas calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat berlangsung normal. Sebanyak 2.888 calon penumpang kereta diberangkatkan dengan menggunakan 22 armada. Meski pemerintah telah menetapkan kelonggaran bagi pelaku perjalanan domestik, namun pihak manajemen Pasar Senen masih mewajibkan calon penumpang membawa surat hasil antigen sebagai syarat keberangkatan. Aturan baru masih menunggu surat edaran terbaru dari Kemenhub.